Kita kembali masuk ke area dalam ya. Area terakhir diberi nama racikan global. Area yang menggambarkan keadaan seni rupa dewasa ini. Babak racikan global menampilkan karya-karya seniman ternama dunia seperti Inyoman Masriadi, Ai Weiwei, Cai Gojiang, James Rosenquist, dan lainnya. Satu lukisan yang menarik perhatian saya adalah lukisan karya Cai Gojiang. Ketika seniman-seniman lainnya bereksperimen dengan cat maupun warna pastel di lukisannya, Cai Gojiang justru bereksperimen dengan bubuk mesiu. Lukisan berjudul Ascending atau Menaiki yang berukuran 400x600 cm ini semacam menjadi kritikannya terhadap bubuk mesiu. Bahan peledak ini memang menjadi sebuah penemuan mutakhir dari Tiongkok. Tapi bisa jadi bubuk mesiu itu sendiri menjadi sebuah kesalahan fatal dalam sejarah. Di babak terakhir ini, Anda juga dapat melihat berbagai karya seni tiga dimensi yang sangat menarik perhatian. Saya sedang berada di area Global Soup atau racikan global. Di sini saya menemukan tidak hanya lukisan, tapi juga ada karya-karya seni tiga dimensi seperti patung yang ada di depan saya ini ya. Tahun pembuatannya dari karya-karya seni tersebut dibuat pasca tergulingnya masa pemerintahan Orde Baru 21 Mei 1998. Dan kalau kita lihat dari karya-karya yang dibuat oleh seniman-seniman Indonesia pada saat itu, orientasinya bukan hanya soal Indonesia saja, tapi mereka kemudian sudah mulai terbuka, sudah mulai terglobal gitu ya, sehingga lukisannya lebih berani dan memiliki visi yang lebih mendunia. Kita ke area luar, salah satu area yang menyedot perhatian kaum muda. Apalagi kalau bukan Infinity Mirror Red Room, karya Yayoi Kusama. Lihat saja antriannya, panjang sekali. Tidak heran, pengunjung rela mengantri, karena karya seni yang terilhami keterbatasan sang seniman ini memang Instagramable banget. Saya juga nggak mau ketinggalan. Ya, saya sedang berada di Infinity Mirror Room. Ini adalah sebuah karya Yayoi Kusama. Dan kalau Anda lihat, ini adalah ruangan yang sangat-sangat unik. Tentu saja mempresentasikan seorang manusia jika kemudian mereka melihat alam sekitar. Oh ya. Sedikit tips bagi Anda jika ingin masuk ke area Infinity Mirror Red Room, siapkan kamera di ponsel pintar Anda sebelum Anda masuk ya. Karena waktu yang disediakan panitia untuk berfoto di dalam ruangan hanya 20 detik saja. Kita ngobrol sama pengunjung yuk. Ya, di samping saya sudah ada Atina dan juga Evan. Oke, ini adalah generasi milenial ataupun anak-anak muda yang memiliki minat tersendiri terhadap museum ya. Kenapa suka atau kenapa penasaran ingin mengunjungi museum macan ini? Gini sih, pertama-tama karena kebetulan saya sama Evan juga kita berkarya seni juga. Jadi kita tuh seniman patung juga. Jadi begitu dibuka salah satu galeri. Bukan salah satu ya, jadi kayak pertama kali ya galeri kontemporer seni rupa di Indonesia. Jadi kita pasti penasaran banget, apalagi kita di Bandung. Jadi kesini tuh kayak emang kebetulan lagi ada di Jakarta, yaudah sempet-sempetin kesini. Harus sempet gitu. Jadi sebenarnya sih kalau harusnya lebih banyak, karena kenapa? Ya itu tadi sebenarnya seni itu hal yang paling dekat sama manusia, tapi kadang-kadang suka nggak disadarin juga sama orang-orang itu sendiri. Jadi sebenarnya dengan adanya ruang seperti ini, apalagi dengan isinya karya-karya seniman-seniman yang sudah sangat luar biasa gitu ya. Di sini orang-orang jadi dikenalin kalau misalnya seni itu nggak sebatas yang kayak di pameran ruang kecil atau senimannya orang-orang sini aja, tapi orang-orang luar dan seniman-seniman hebat itu ya. Dibawa ke sini dan padahal orang-orang bisa tahu gitu. Itu sebenarnya satu hal yang sangat bagus sekali gitu dengan adanya museum macannya. Apalagi saya taunya kan museum macan ini dulu kita tahunya ada di luar gitu. Dan maksudnya kalau di luar kan udah banyak. Iya, banyak museum-museum seperti ini gitu. Di Indonesia kayaknya baru ini. Oke. Okay.
Melihat kebutuhan kaum muda dan masyarakat secara luas untuk menyalurkan apresiasi mereka terhadap seni, sebaiknya diakomodir dengan keberadaan ruang pameran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Wiki Adrian, Abraham, Berita 1, Jakarta.